Siapalah yang buat kerja tak faedah ni? Yang tak sedapnya, apabila berlaku perkara sebegini, mesti kaum saya dan Mak Bu dipersalahkan. Yalah, setiap kali ada pokok yang musnah, mesti spesies kambing dan lembu yang dikaitkan. Tengoklah pokok tu, sebab ia berhampiran dengan reban kita, mesti saya dan Pak Bek yang disalahkan. Apa nak buat? Dah memang spesies kamu makan daun. Mestilah mereka menuduh kamu. Tapi mana adil Tok Tam? Bukan kami yang melakukannya. Aku tahu bukan kamu yang melakukannya. Tapi kalau keadaan ini berterusan, mesti kamu berdua dituduh melakukannya. Tapi apa kita nak buat Tok Tam? Nampaknya kita mesti cari siapa yang bertanggungjawab. Baiklah Tok Tam. Ish, apa yang dah jadi? Ih, geramnya aku. Ini tak ada lain, mesti kerja mereka berdua tu. Tak ada pun Tok Tam. Sabarlah, sekejap lagi mungkin dia akan muncul. Yelah Bu, sabarlah. Malam pun masih awal lagi ni. Hey, kamu. Apa yang kamu semua tengok? Kamu tengok apa? Kami nak tengok pemusnah pokok. Kau mesti senyap kalau mahu lepas. Fuh, nasib baik kau kawan. Kalau tak, dah aku cakap muka kau. Shhh, diam, diam. Dengar tu. Ha, itu mesti binatang yang jahat tu. Cepat kita tangkap dia sebelum dia lepas lari. Shhh, diam. Apa lagi tunggu? Kita mesti cepat. Ya. Ha? Ih, geramnya aku. Kalau aku dapat. Hei, kamu. Jangan. Alamak. Habislah kita. Oh, jadi memang kerja kamu lah ni. Habis pokok pisang aku tumbang. Aku dah agak dah. Nampaknya dah tak guna aku simpan kamu lagi. Biar aku jual je kamu semua esok. Penat-penat je aku bela. Menyusahkan aku juga. Macam mana ni? Ha, itulah. Korang ni degil. Kan aku dah cakap nanti dulu. Tengok sekarang apa dah jadi. Apa kita nak buat ni Tok Tam? Habislah kami. Yelah Tok Tam, kami tak nak kena jual. Saya pun kena jual ke Tok Tam? Sabar dulu, sabar. Apa pun, baik kita masuk reban dulu. Kita berbincang, jom. Kita kena buktikan pada tuan rumah yang kita tak bersalah. Kita kena buktikan sebelum esok. Tapi macam mana Tok Tam? Macam mana ya? Ada sesiapa nak bagi cadangan? Ni yang susah ni. Tok Tam? Kami ada cadangan. Cik, Cak, ini mesyuarat orang-orang tua. Jangan masuk campur. Tak apa, tak apa Bu. Ha, cakaplah apa cadangan kamu. Apa kata kalau kita perangkap dia? Perangkap? Perangkap macam mana? Macam ni. Mula-mula. Ah, biarlah Cak yang cakap. Cik nak cakap lah. Sabar, sabar. Pelan-pelan lah. Sorang-sorang cakap. Ha, Cik, kamu cakap dulu. Ya, Tok Tam. Mula-mula kita... Saya pergi jual lembu dan kambing tu dulu, ya? Yelah. Habis pokok pisang aku kau kerjakan. Hari ni kau tahulah nasib kau. Apa tu? Cis! Rupanya inilah binatang yang merosakkan pisang aku. Hey!
Rupa-rupanya koranglah yang rosakkan tanaman aku, ya. Pergi! 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 Aku kata pergi! Pergi! Habis pokok pisang aku. Maknanya, bukan kambing dan lembu akulah yang buat kerja ni. Maafkan aku, kambing, lembu. Aku dah silap. Aku takkan jual korang lagi. Yeay! Kita dah berjaya! Pak Bek dan Mak Bu tak kena jual lagi. Yeay! Yeah. Terima kasih semua. Haa, sebab koranglah kami selamat. Kamu kena terima kasih kat Cik dan Cak ni, ha. Ya, yeah. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cak. Mana ada? Kan kita semua yang tolong Pak Bek dan Mak Bu ni. Yelah, kita orang bagi cadangan sahaja. Nasib baik idea kamu boleh dipakai. Eh, Tok Tam hairanlah. Mana kamu dapat pil tidur tu? Kami terjumpa masa main kat belakang rumah tuan kita semalam. Kan kami dah pernah jumpa pil tu dulu. Jadi, kami tahulah itu pil tidur. Monyet-monyet tu pun bodoh. Tak sedar pisang yang diorang makan tu dah diletakkan pil tidur. La la la, la la la, la la la, la la la. Di dalam hutan ini, duri silandak merupakan seekor haiwan yang peramah lagi ceria. Walaupun kehidupannya penuh dengan kegembiraan, tetapi tiada haiwan yang mahu bermain dengannya. Ah, kan seronok kalau ada kawan yang boleh bermain bersama saya. Boleh saya main sekali? Boleh? Bolehlah. Bolehlah, Amin. Amun. Nanti kalau awak terjatuh atas kita, mesti sakit. Kalau kita berdarah macam mana? Tak apalah. Saya faham. Kenapalah mereka tak mau berkawan dengan aku? Hah? Amun, Amin, Pak Belang makan semak tu, lari! Amun, Amin, Pak Belang makan semak tu, saya nampak dah jauh tadi. Hah? Lebih baik kamu berdua balik ke rumah kamu. Awak jangan nak buat sebarang andaian. Saya tahu awak kata begitu sebab awak nak bermain dengan kami, kan? Awak tak boleh tipu kita lah, kita tak nampak pun Pak Belang yang awak katakan tu. Hehehehe. Saya tak tipu awak. Cepat selamatkan diri masing-masing. Oh. Ah! Pak Belang, lari, lari! Hehehehe. Kemana kau berdua nak lari? Tidak! Mak, tolong! Berhenti! Kau kena melepasi aku dulu. Kau binatang kecil nak berlawan dengan aku. Hei, kenapa gelak-gelak? Kau ingat kau gagah, besar, bermana aku tak dapat tewaskan kau? Ewah, ewah. Jangan beranganlah. Sedangkan rusa pun aku boleh lawan. Apatah lagi kau. Nyah kau dari sini. Aduh. Aduh, 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 aduh. Padam muka kau, Pak Belang. Nantilah kau. Ada lori, ada bas. Ada hari, boleh dibalas. Ha, padam muka dia. Ada hati nak kacau orang memain. Kure, duri kalahkan Pak Belang. Kure. Dahsyatnya. Tak sangka awak begitu berani sekali. Yelah, kita nak ucapkan berbanyak terima kasih. Kami minta maaf, Duri. Boleh kita menjadi kawan baik? Ya ke? Boleh saya bermain dengan kamu semua? Kamu nak jadi kawan saya, ha? Yelah, kalau bermain berdua tak menarik.
Kalau bermain bertiga, lebih menghiburkan. Betul tak, Amin? Betul. Awak janganlah marah pada kami, ya, Duri. Mana ada. Saya tak marah. Lagipun, kalau berdua nak tahu, Duri tubuh saya ni cuma menjadi pelindung kepada saya bila musuh cuba merapati saya. Itu saja. Apa lagi? Jom kita pergi main. Mari. Semenjak kejadian pada hari itu, Amun, Amin dan Duri sentiasa bermain bersama-sama. Semenjak itu juga, Duri mempunyai ramai kawan. Dan semenjak itu juga, Duri tidak kesorangan lagi. Begitulah kawan-kawan. Jangan suka memperkecilkan orang lain. Kerana mereka mungkin ada kelebihan mereka sendiri. Selamat tinggal. La la la, la la la, la la la, la la la. Yeah.
Hai adik-adik. Adik-adik semua dah makan? Bagus. Hari ini, Prof tak sabar-sabar nak mengajar adik-adik di rumah mengenali haiwan ternakan. Haiwan yang pertama Prof nak ajar ialah kambing. Pak Bek. Oh, Pak Bek. Tolong ejakan perkataan kambing. Baiklah. Sekejap ya adik-adik. K A M B I N G. Kambing. Ya adik-adik. K A M B I N G. Bunyinya kambing. Di dalam bahasa Inggeris pula, kambing ialah goat. Pak Bek, boleh tak Pak Bek ejakan perkataan goat pula? Baiklah Prof. Tunggu sekejap ya adik-adik. G O A T. Goat. Ha, dapat tak tadi adik-adik? G O A T ialah goat. Sekarang ni, apa kata kita kenalan dengan haiwan ternakan yang kedua, iaitu lembu. Mak Bu, tolong Prof, Mak Bu. Kenapa, Prof? Ada masalah ke? Bukan. Tolong ejakan perkataan lembu untuk adik-adik di rumah ni. Oh, boleh, boleh. Sekejap ya, adik-adik. L-E-M-B-U. Lembu. Betul tu. L E M B U. Bunyinya lembu. Di dalam bahasa Inggeris, lembu ialah cow. Mak Bu, tolong ejekan dalam bahasa Inggeris pula Mak Bu. Ha? Boleh, boleh. Tapi adik-adik kena tunggu sekejap ya. C O W. Cow. Ya adik-adik. C O W. Bunyinya cow. Moo. Mari kita berkenalan dengan haiwan ternakan ketiga, iaitu Cik Lenggang. Kenapa, Prof? Prof nak minta Cik Lenggang yang cantik ni tolong ejakan perkataan itik dan perkataan duck pula. Boleh Cik Lenggang? Boleh. Apa pula tak boleh? Untuk adik-adik di rumah pasti boleh tolong. Sekejap ya. Dapat juga aku berdaya Cik Lenggang. Cik Lenggang, dah bersedia ke? Sudah. I T I K. Itik. Ha, dapat tak adik-adik? I T I K. Bunyinya itik. Prof, saya dah bersedia ni. Oh. Baiklah. D U C K. Dah. Ha, D U C K pula bunyinya duck. Terima kasih Cik Lenggang. Cik Lenggang memang baik hati. Sekarang ni adik-adik sudah pun pandai mengeja perkataan kambing, lembu dan itik. Dan di dalam bahasa Inggerisnya pula ialah goat, cow dan duck. Jadi sampai di sini saja. Jumpa lagi di lain hari. Selamat menonton. Tunggu. Kami pun haiwan ternakan juga. Kenapa nama kami tidak disebut? Kami juga haiwan ternakan seperti Pak Bek, Mak Bu dan Cik Lenggang. Tetapi kenapa kami tidak diendahkan? Janganlah begini. Seram! Ya! Tidak!